Sampai detik ini kita masih melihat berita tentang data statistik COVID-19 yang semakin bertambah. Kita semua dituntut untuk menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Sehubungan dengan itu, Diodoran mengeluarkan produk terbaru yaitu wedang rempah semledut. Terbuat dari 10 rempah tradisional alami supaya untuk menjaga daya tahan tubuh kita semua. Minum yang tradisional aja. Semoga semuanya cepat berlalu dan pulih seperti semula. Stay safe and stay healthy. Selamat menonton video Diodoran selanjutnya. Wabah virus ini gila ya dampaknya. Apalagi di industri kuliner itu banyak teman-teman dari kita itu tumbang alias menutup usahanya. Nah ini aku kemarin sempat naikin di stories itu ada namanya Jogja Beragam Rasa. Kebetulan Diodoran ini lockdownnya lagi di Jogja. Jadi ini teman-teman dari kuliner di daerah Jogja itu membuat gerakan yaitu Jogja Beragam Rasa. Jadi kita bisa membantu memesan produk-produk yang tersedia melalui aplikasi ojek online. Wah, jadi ini relate sama yang kemarin kita buat, segmennya adalah borong-borong. Jadi di sini sangat banyak nih produk-produknya. Produk-produknya sangat banyak, kuliner semua. Nah, kebetulan yang hari ini kita akan memborong ada dua yang kita pilih. Untuk yang pertama yaitu Poyam dan Haniki. Nah, ini kita akan langsung pesan via aplikasi. Buat teman-teman yang mempunyai rezeki lebih, kalian juga bisa membantu supaya perekonomian itu tetap menyebar di industri kuliner, juga tetap berjalan. Makanya langsung aja kalian yang rezekinya lebih itu bisa pesan via ojek online ya, seperti aku ini. Oke, saatnya kita langsung memulai pemesanan. Kita akan memborong Poyam yang terdekat di mana? Oh, 8 kilo ternyata dari sini. Wow. Jadi ini biar teman-teman tahu sini. Ini kita akan memesan semua ya. 1 2 3 4 menu. Oke, kita pesan. Stres. Sip. Nah, menunya terbatas. Order. Oke, ya. Dah. Terus yang kedua adalah Haniki. Haniki itu crispy banana. Yang paling dekat daerah Kulumbu. Oke, ini yang promo. Kita akan pesan yang menu ala carte satu-satu. Oh, ini 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13. Ini aku sambil sama minum air mineral. Oke, udah ya. Udah kita borong semua. Langsung kita order. Oke. Yes, sudah terorder. Ding. Ditunggu dari Bapak Sumardi. Ler. Oke, mari kita tunggu dari Poyam dan Haniki semua datang di sini. Ini untuk pembelian produk di atas di lebih dari 10 itu mendapat satu free, Kang. Jadi, oh, satu free ya? Oke. Pilihannya itu pilihan antara white choco sama strawberry. Oke, pilihannya? Katanya tinggal milih apa? Oh ya, white choco sama strawberry. Yang white choco aja deh. Yang white choco ya? Iya. Oh ya, makasih ya, Pak. Oke, makasih Haniki. Mantap. Wih, ini ditelepon sama drivernya. Jadi beli 10 dapat 1. 1 juta. Enggak ya. Wih, seneng aku. Padahal cuma dapat 1 buku itu rasanya berbunga-bunga. Kenapa lampunya? Aduh, kesusu mas. Oh iya. Jadi beli 10 box, yaitu lebih dari 10. Jadi langsung free 1. Aduh, seneng ya Allah. Pilihannya strawberry, white chocolate, white chocolate. Ya, ditunggu ya. Ding 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 ding. Gelap, 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 gelap. Wuhuu, hujan, hujan. Waduh, banyak banget. Chef, matur nuwun sangat. Ya, ndarakan.
Borong banyak banget guys. Yuk kita makan, yuk kita makan. Sling, kita sudah memesan memborong dari menu-menu Poyam dan Haniki. Oke banget ya. Oke, ini aku ngambil HP dulu. Nah, setelah semua pesanan sudah masuk, jangan lupa kita kasih bintang 5. Sling, oke, dan kasih tips ya. Tipsnya tak umpet kewe. Bisa berupa makanan yang diberikan ataupun tips yang sudah disediakan di aplikasi, berapapun jumlahnya sangat berarti buat teman-teman driver ojek online. Saatnya kita unboxing. Wow, sudah datang semua. Wah, ini sangat banyak sekali. Yang mendominasi adalah pisangnya. Ini crispy banana, oke. Jadi yang dari Haniki itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar 12-an free-nya satu ya. Terus dari Poyam itu ada 4 menu. Sebenarnya hanya yang membedakan itu adalah karbohidratnya pakai yang satu french fries, yang satu potato wedges, sama-sama kentang tapi beda bentuk. Oke, yang pertama akan aku makan adalah, wah, ini dari Poyam ada 4. Nah, Poyam itu roasted chicken ya, jadi ayam bakar. Ini tak kasih sini biar kalian tahu ya. Oh, ayam bakar ini. Ya. Jadi ini makan ala-ala Eropa. Nah, ini pakainya adalah mushroom sauce alias saus jamur. Oke, ini kita lihat ya biar pada lihat nih di sini. Tak siram di sini. Hey ya. Mushroom sausnya kelihatan kental banget ya. Dis lele. Langsung merotol dari sininya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat nih. Sut ulu. Wow. Jadi ayamnya itu dia dipanggang, terus berserat sedikit kering gitu, terus sama sausnya ini gila, sausnya best. Jadi saus mushroomnya benar-benar creamy. Gila, ini cocok banget sama roasted chicken ya. Ini aku makan yang bagian paha. Enak ya. Jadi untuk potato wedges-nya itu dia berselimutkan tepung. Semoga nggak salah. Wow. Rasanya ini benar-benar semedut lezatos. Ini tambah semedut lezatos, lezatos. Palok dia posisinya masih anget. Wah, dan bisa tambah best. Harganya yang aku makan ini satu porsi itu cuma 29.000 saja. Nah, untuk dessertnya, wah, udah tak pesen semua ya. Aduh, sampai bingung mau yang mana ini. Wah, yang coklat dulu. Ini coklat PPY ini apa tuh? PPY apa ini? Oh, Choco P ini apa P? Choco Skippy kali ya? Itulah pokoknya ya, Medjan. Jadi satu box ini isinya 1, 2, 3, 4. Semua 4 ya. Tergantung toppingnya masing-masing. Tuh, kelihatan kan? Hihi. Jadi yang terkena topping tuh atasnya. Kelihatan tuh masih ada crispy-crispy. Apakah se-crispy kelihatannya? Langsung kita coba. Woi, yoi. Walaupun sampai sini ini karena jaraknya berkilo-kilo, dia sudah dingin. Tapi tetap crispy, mantap. Sesuai sama namanya, crispy banana. Oke. Mantap. Jadi pisangnya itu masih kerasa, terus crispy-nya itu keras banget ditambah dengan toppingnya. Tapi untuk topping-toppingnya ini dia hampir menutupi ke rasa pisangnya ya, karena toppingnya emang melimpah ya gila. Terus yang kedua adalah white choco alias coklat putih. Yo. Pilih ya, saya nganu, saya banyak ininya. Ini ring raja ini, dan ya ampun,
brus, kok ring rajeng ini marut topping-toppingnya diparut kali ya. Mantap lah. Pak. Hmm. Ntar tak pilih ya, favorit itu versi aku. Sangat perel sekali. Selanjutnya gua. Ini kalian bisa lihat yang mana ya? Cheese, ini cheese. Yang ini choco cheese, yang ini Milo cheese. Kita jajal ini Milo cheese deh. Walah, cheese-nya parutannya melimpah ruah, lur gila. Gila-gila mantap tuh. Mantap. Si ini tak tadai ya, takutnya gregeli nanti, oke? Okay? Wow. Jadi ada tambahan susunya. Kalian bisa membayangkan rasa asin dari kejunya. Asin gurih gitu ya, bercampur sama serbuk Milo. Terus kita coba coklat. Coklat udah, green tea ya. Green tea. Wow. Ini sangat-sangat semledut lezatos kalau pas sangat sama. Semledut lezatos kotos-kotos. Oke, tentu makanan-makanan ini kita akan bagi-bagikan nanti ya. Enggak tak makan sendiri semua. Enggak mukbang ya. Jadi, untuk poyamnya itu aku membeli dari 4 menu yang berbeda itu totalnya 86.000. Ini ya. Terus untuk yang di Haniki ini totalnya adalah 212.500. Jadi segmen ini tuh emang segmen untuk hiburan kalian nonton di rumah. Nah, terus ini tak kasih sekalian borong buat UMKM supaya mereka juga menghasilkan lebih banyak lagi. Jadi yang penting berkah semuanya seperti itu ya. Jangan lupa kalau nonton ini di subscribe dan di komen ya. Terus apa mana ini? Yang ini coconut. Wow. Ini di atasnya ada kacang-kacang ini. Rasanya, wih, nih, tak liatin. Coklat, terus ada sensasi keledusan-keledusan kacang. Oke? Sambil aku menikmati ini semua, terima kasih banyak yang udah nonton video kali ini. Stay safe and stay healthy. Semoga diberi kelancaran semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel YouTube Diodoran. Terus rekomendasikan juga ya, kira-kira kita mau borong makanan apa. Mungkin kan ini teman-teman seluruh Indonesia, nanti request aja makanan nasi goreng mas, atau mas ini mas, kayak gitu. Karena kita lagi stay di Jogja, maka kita cari kuliner-kuliner yang ada di Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, bareng-bareng. Hai, bye-bye.